Ya, sebelum videonya dimulai, Mimin mau disclaimer dulu. Pertama, Mimin tidak dibayar oleh pihak manapun. Jadi, rekomendasi ini pure dari perspektif Mimin sebagai pengguna ataupun pembaca. Dan tentunya tidak ada niatan pula untuk menjatuhkan salah satu pihak. Oke, mari kita mulai. Dewasa ini sudah banyak sekali web yang menyajikan manhwa ataupun komik Korea berbahasa Indonesia. Dari yang dulu hanya berfokus kepada manga saja, saat ini sudah banyak sekali menjamur web-web yang berfokus hanya untuk manhwa ataupun komik Korea. Tapi tentunya sebagai pembaca yang terpenting adalah kenyamanan. Walaupun ada banyak, tapi tidak sedikit dari web-web tersebut yang membuat pembaca tidak nyaman. Ada beberapa alasan seperti iklan yang membandel dan tidak wajar, pop-up iklan yang selalu saja muncul, dan berbagai macam hal lainnya yang terkadang malah membuat pembacanya jengkel. Selain itu, tampilan juga mempengaruhi. Antar muka yang simple dan ramah tentu saja akan lebih memanjakan para pembaca. Mimin sendiri sudah mensurvei lebih dari 10 web yang menyajikan komik Korea. Kalian bisa lihat table di samping. Ada manhwa top, sekte komik, dan berbagai macam web lainnya. Mimin tidak tahu apakah web para readers juga termasuk salah satu yang Mimin sampaikan ini. Tapi intinya, web-web tersebut menurut Mimin pribadi kurang memanjakan para pembacanya. Dimulai dari iklan yang kadang ngeselin, lalu tampilan yang menurut Mimin kurang ramah, atau bahkan mungkin terkadang kita malah bingung melihat tampilan dari antar muka webnya. Lalu setelah memikir menimbang dari berbagai macam aspek, akhirnya Mimin pun memutuskan beberapa web komik Indo terbaik versi Komenin Dong di tahun 2023. Yang pertama ada Line Webtoon. Web ini memang tidak terlalu lengkap, update-nya juga terkadang lambat. Akan tetapi kenapa Mimin rekomendasikan adalah karena ini merupakan salah satu situs yang menyajikan komik Korea secara resmi. Lalu yang kedua ada Manhwa Indo. Mimin masukkan web ini karena tampilannya sama persis dengan rekomendasi Mimin yang terakhir, yaitu yang terbaik yang sering kali Mimin kunjungi, yaitu Komikaf. Update-nya lumayan cepat, manhwanya lumayan lengkap, walaupun ada iklannya, akan tetapi masih Mimin anggap wajar dan tidak menyebalkan. Dan itulah 3 web manhwa Indo terbaik versi Komenin Dong. Nah, kalau para readers biasanya baca di mana? Jika ada rekomendasi lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye.